kalau pemimpin tidak punya hal-hal ini maka rakyatnya akan liar liar itu apa tidak ada disiplinnya tidak terkendali rakyatnya semaunya sendiri di dalam satu Samuel 15 waktu Samuel menegur Saul dia bilang pemberontakan jiwa yang berontak itu yang lawan Tuhan itu itu sama dengan penyembahan berhala level kejahatannya sama dengan nyembah berhala. Pemimpin-pemimpin masa depan bertanya untuk menolong orang bisa lihat dalam dirinya itu ada kualitas seperti apa, ada passion seperti apa, apa yang penting buat hidup kita keluar dari pertanyaan kita. Saya beri judul Amsal 28:29 ini bagaimana pemimpin mengenali dan melumpuhkan roh pemberontakan. Dari mana saya dapat topik pemberontakan? Ada dua ayat yang penting yang saya uh, mendasarkannya. Yang pertama di pasal 28 ayat kedua karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa penguasanya tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Jadi ada kata memberontak di situ. Yang kedua di pasal 29 ayat 1. Siapa yang bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Di dalam terjemahan lain dikatakan, eh, Ayat ini diambil dari Mazmur 95. Jadi artinya kalau engkau kalau hari ini engkau mendengar suaranya jangan terus bersih tegang leher. Ya. jangan dablek. Jangan teruskan. Ya. Terimalah suara Tuhan. Jadi orang bersih tegang leher itu ungkapan pemberontakan. Ya. kalau ada anak mainan umur 2 tahun mainan gunting, saudara bilang ke anak ini, berikan guntingnya ke mama. Anaknya tidak dengar, tetap pengen gunting. Kita bilang dua kali, tolong beri gunting ke mama. Tidak dengar. Tiga kali beri gunting ke mama, tidak dengar. Terus kita berdiri, kita ambil guntingnya. Itu sudah awal daripada rebellion. Ya. Atau kalau anak ini tidak dengar sekali dua kali, orang tuanya bentak dengan suara keras, ya, yell, anaknya kemudian terbangun dan sadar mengembalikan guntingnya, itu juga pemberontakan. Sama dengan bersih tegang. ya so, Kalau engkau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Karena mengeraskan hati dengan suatu Tuhan, itu bentuk daripada rebellion, pemberontakan. Ya. Pada dasarnya semua kita, sejak Adam, punya benih itu dalam hidup kita. Nah, bagaimana mengelola, mematikan, melumpuhkannya, kita pelajari sebentar topik yang pertama dari dua pasal ini ada tujuh hal yang saya pelajari pemimpin-pemimpin yang menutup pintu gerbang berkat. Artinya kalau saudara, perusahaanmu, organisasi, keluarga ya tidak menerima berkat dari Tuhan, bisa macam-macam penyebabnya. Tapi di dua pasal ini ada tujuh hal yang memungkinkan itu penyebabnya. Jadi saudara catat tujuh hal ini, deteksi. ya itu ada enggak? Mungkin saja itu menjadi penghalang berkat Tuhan mengalir di gereja, di pelayanan, di keluarga, di organisasi, di perusahaan, di mana-mana. Ya. Yang pertama dikatakan di pasal 28 ayat yang ke-20. Ya. Di sana dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak luput dari hukuman. Jadi Amsal itu biasanya mengambil opposite ya, kebalikan daripada kalimat yang pertama. Ada kata tetapi. Ya. Jadi orang yang yang dapat dipercaya, ya, dia mendapat banyak berkat. Yang tidak dapat banyak berkat siapa? Yaitu orang yang pengen cepat jadi kaya, menghalalkan segala cara. Tidak bisa dipercaya. Barangnya tidak jelas mutunya seperti apa yang dijual. Ya. Orang yang pengen cepat cepat kaya, berambisi cepat kaya, jalan pintas pengen cepat kaya, dia justru nutup pintu gerbang berkat yang dari Tuhan. Nomor dua, dikatakan pasal 28 ayat 11, 16, orang yang berpikir dia tahu segalanya. Ya, dia paling bijaksana. Orang yang mengandalkan dirinya justru seringkali nutup pintu gerbang berkat Tuhan karena Tuhan kadang-kadang ingin menyatakan jalan untuk kita terima berkat yang menurut kita tidak masuk akal. Tapi karena kita merasa kita lebih tahu dari orang lain, lebih bijaksana dari orang lain, lebih tahu segala-galanya, kita tolak jalannya Tuhan yang kelihatannya nggak masuk akal. Ya, kalau kayak ini pikiran orang bodoh nih. Ya, padahal Tuhan sengaja membuat hal-hal itu untuk buat kita berserah pada Dia. Yang ketiga orang yang dikatakan di pasal 28 ayat 8 orang yang memperbanyak hartanya dengan bunga dan mencek, bunga yang mencekik dan laba yang keji ya dia mengumpulkan uangnya untuk dipakai orang lain dikatakan begitu ya jadi kalau kita ini mengumpulkan harta kita dengan merugikan orang lain ya laba yang mencekik upaya yang yang keji menindas orang kita nutup berkat sorga. Yang keempat, di dalam pasal 28 ayat 13, dikatakan, kalau kita menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran kita, kita tidak akan diberkati. Ya. Jadi kalau kita punya dosa, punya kesalahan, mesti diakui. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita ngaku dosa kita, kita akan diampuni dan kita akan dipulihkan, disembuhkan. Jadi kalau kita nyimpen dosa, nyimpen kesalahan istri dengan suami, suami dengan istri, anak dengan orang tua, ya, dengan pacar, dengan siapapun juga, ya, jangan nyimpen kesalahan diakui di hadapan Tuhan, diakui di hadapan orang yang bersangkutan, maka kita singkirkan uh, yang menghambat berkat Tuhan dalam organisasi gereja keluarga kita. Nomor lima dikatakan orang yang menutup matanya terhadap penderitaan kebutuhan orang miskin ya. pura-pura enggak tahu atau sengaja tidak mau fokus ke orang yang miskin yang menderita yang susah maka dia tidak akan diberkati kata Tuhan ya. yang nomor 6 dikatakan di pasal 28 ayat 22 orang-orang yang kikir yang medit tidak sadar bahwa kemiskinan sedang menantikannya dikatakan ayat itu jadi orang yang kikir medit, ya, ingin buat dirinya sendiri semua yang dikumpulkan, tidak generous, tidak murah hati, dia tidak sadar bahwa kemiskinan sedang nunggu di depan pintu. Nomor tujuh, eh, orang yang berteman atau bersengkongkol dengan pencuri, dia juga menutup pintu gerbang berkat dari surga. Nah, pencuri itu jangan dibayangkan seperti ninja, diam-diam masuk rumah di malam hari ya nyuri gelas, nyuri pakaian, tapi pencuri bisa juga nyuri waktu ya. Nyuri apa namanya? Uh, ya macam-macam yang lain yang bisa dicuri. Kalau nyuri hati ndak ikut-ikut ya. Tapi nyuri waktu, nyuri harta dan segala macam, kita tidak boleh berteman dengan orang pencuri karena kita berarti nutup pintu berkat surga. Jadi Nah, saya saya nih kumpulan dari dua pasal ini luar biasa. Dua pasal ini ada minimal sembilan ayat mengupas tentang orang miskin dan khususnya bagaimana kita memperlakukan mereka. Ya. Ada tujuh hal kunci tentang berkat yang terhambat karena sikap kita. Jadi kalau tujuh hal ini ditulis, ya, dipasang di tembok, dicek jangan sampai ada satu pun yang ada di rumah kita, di organisasi kita, di perusahaan kita, di gereja kita, maka berkat Tuhan akan mudah mengalir. Topik nomor dua, saya ambil di dari ayat yang paling terkenal, yaitu Amsal 29 ayat 18. 29 18, dalam bahasa Indonesia dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat ya. Liar itu hibriah bahasa Ibraninya. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, ini pertanyaan yang saya coba buat adalah kalau kita ini memimpin rakyat itu orang yang ikut kita dikatakan salah satunya di pasal 2918 kalau tidak ada visi ya, visi itu di gak usah lihat berbagai terjemahan versi bahasa Inggris, bisa kadang-kadang visi untuk lihat ke depan, bisa juga itu revelation, pernyataan, pewahyuan Tuhan, bisa aja profesi, yaitu suara Tuhan. Kalau pemimpin tidak punya hal-hal ini, maka rakyatnya akan liar. Liar itu apa? Tidak ada disiplinnya, tidak terkendali, rakyatnya semaunya sendiri. Nah kalau saudara punya organisasi di keluarga atau dimanapun dimana orang yang saudara pimpin itu tidak bisa diatur maunya sendiri liar ya tidak bisa di apa ditoto gitu ya maka beberapa poin berikut cocok buat saudara saya mulai dengan dua tawarik 28 ayat 19 ini pakai kata yang sama kata liar dipakai di dua tawarik 28 19 di pria tadi Tuhan Merendahkan Yehuda Oleh karena apa? Oleh karena Ahas, Raja Israel itu Membiarkan Kata kebiadapan itu Diambil dari kata Hibriah Tuhan membiarkan orang-orang Israel itu Berlaku liar Maunya sendiri Tidak disiplin, tidak teratur Tidak dikendalikan Jadi Tuhan merendahkan Yehuda Karena pemimpinnya membiarkan rakyatnya tidak terkendali. Pemimpin macam apa sih yang membiarkan rakyatnya liar tidak terkendali ya maunya sendiri. Yang pertama di dalam pasal 29 ayat 4. Pemimpin yang suka disuap, ya serakah. Suka disuap dikatakan dia menghancurkan kotanya sendiri, menghancurkan orang yang dipimpinnya sendiri. Jadi pertama kalau ada organisasi, ada keluarga di mana anaknya semua tidak enggak, enggak ada penundukan diri, ya anggotanya di gereja semaunya sendiri semua, ya nomor satu kemungkinannya ada pemimpin yang eh, menyukai suap, serakah menyukai suap, ya suka disuap di negara juga sama, ya kedua yang seperti apa? pemimpin seperti apa yang bisa menyebabkan seperti Ahas tadi rakyatnya liar. Yang kedua pemimpin yang suka mencemooh, merendahkan pemimpin lain, ya mocking, mockers, bicaranya cynical, kelihatannya mau melucu tapi merendahkan pemimpin lain. Ya nomor dua yang membuat orang-orang liar tidak terkendali pemimpinnya itu suka mencemooh pemimpin lain, merendahkan pemimpin lain, membuat guyonan dengan pemimpin lain tapi meredahkan mereka. Yang ketiga, kalau pemimpinnya itu mendengarkan kebohongan, ya perkataan dusta dia dengarkan. Ya, dia tahu itu dusta tapi dia beri telinganya untuk dusta. Ya, maka semua pegawainya akan jadi jahat. 29 ayat 12. Yang keempat, dikatakan di pasal inti kita 2918 kalau pemimpin tidak punya visi ke depan. Ya namanya pemimpin itu harus bisa nunjukkan arah ke depan. Ke depan kita mau kemana? Kalau pemimpin tidak bisa lihat ke depan, ya maka rakyatnya akan jadi liar. Ada seorang yang berkata ini orang yang cukup terkenal, ya dia buta, dia bilang kondisi buta tidak bisa lihat itu menyedihkan. Tapi yang sama menyedihkannya adalah orang yang bisa melihat dengan mata jasmaninya, tapi tidak bisa melihat masa depan. Ya, pemimpin yang tidak punya visi itu menyedihkan sekali. Nomor lima, ya, dikatakan kata visi tadi bisa menjadi, merupakan pandangan masa depan, tapi juga bisa menjadi revelation, Revelation itu maksudnya apa? sudah pelajari pasal 2918, artinya seperti melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kalau pemimpin tidak pernah ketemu Tuhan, ya, dia cuma tahu tentang Tuhan, tapi tidak punya apa namanya revelation pribadi yang teratur dengan Tuhan. Pertanyaan misalnya, kalau malam ini saya lontarkan, kapan terakhir kali sudah melihat Tuhan? betul-betul melihat Tuhan dalam arti dalam roh saudara, ketemu berinteraksi dengan Tuhan. Ada revelation dari Tuhan. Tuhan menyatakan sesuatu. Kalau pemimpin tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya dengan rutin. Ada orang yang bilang sama saya, terakhir kali saya Tuhan menyatakan dirinya pada saya 20 tahun lalu. Kok berani mimpin sampai hari ini? Ya. Karena kalau tidak ada pernyataan Tuhan menyertai kita, ya seperti Musa ya, waktu Tuhan bilang sekarang aku tidak bisa menyertai engkau Musa bilang keluhan kalau Tuhan tidak bersama kami jangan suruh kami pergi jadi rakyatnya akan jadi liar yang terakhir nomor 6 ya kalau leaders itu punya sikap rebellion yang tidak terkendali, tidak submisif dikatakan di pasal 28 ayat 2 ya maka dikatakan tadi kan kalau ada pemberontakan banyak pemimpinnya tapi sebaliknya pemimpin yang bijaksana itu menegakkan order, menegakkan hukum. Jadi artinya kalau pemimpinnya itu tidak bisa menundukkan diri, beda pendapat, pecah gereja, beda pendapat, keluar organisasi, beda pendapat apa, ya rebellious spiritnya tidak terkendali, tidak di manage dengan baik, ya maka pengikutnya semua juga akan terinfeksi dan jadi liar ini eh, teman kita satu Simon Sinek dia berkata pemimpin yang hebat harus memiliki dua hal ini satu penglihatan akan sebuah dunia yang belum ada di depan sana ada suatu dunia yang belum ada kita harus bisa lihat itu dan kedua kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita lihat itu dengan jelas ya semua pemimpin besar Punya dua kapasitas ini Satu, bisa melihat dunia di depan kita yang belum ada Yang kedua, punya kemampuan untuk mengkomunikasikan Yang kita lihat itu dengan jelas kepada orang lain Understanding spiritual rebellion ya Ini sekali lagi kita bicara soal uh, pemberontakan Saya tadi ungkapkan diambil dari dua ayat 28 ayat 2 dan 29 ayat 1 Pemahamannya dulu Pemberontakan itu artinya tentang Tuhan ya, dan otoritas yang mendapat pendelegasian dari Tuhan. Contohnya apa? Contohnya Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu adalah otoritas ilahi, bukan penafsirannya. Penafsirannya kita bisa aja tidak setuju. Tafsiran si A, si B, si C, kalau kita tidak setuju dengan tafsirannya itu bukan pemberontakan. Ya. Tapi kalau kita tidak setuju dengan Firmanya itu pemberontakan. Yang kedua adalah parents, orang tua kita. Orang tua yang baik dan yang takut akan Tuhan. Kalau orang tua yang ngajari kita menghujat Tuhan, itu bukan pemberontakan. Tapi kalau orang tuanya, ini orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua baik, kalau kita lawan, kita berontak. Yang ketiga, pemimpin lain di gereja, di tempat kerja, di masyarakat, di sekolah, yang bagus dan takut akan Tuhan. Kalau pemimpinnya ngajari kita menghujat Tuhan, yang menentang Tuhan, maka kita tidak berontak. Tapi kalau pemimpinnya baik, takut Tuhan, kita lawan, kita berontak. Yang keempat, good and godly leaders. Ya, seperti di Roma 13, dikatakan tunduklah pada pemerintah yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi kalau pemerintah itu kepanjangan tangan Tuhan, mewakili Tuhan, mencitrakan nilai-nilai surga, tidak kita lawan. Kalau pemerintahnya seperti Nazi, Ya membunuhi orang dan segala macam kita lawan kita bu bukan memberontak secara spiritual. Nomor dua, lawan katanya pemberontakan itu adalah penundukan diri, berserah, mentaati, obey, obedience ya. eh, kepada siapa kepada Tuhan dan otoritas yang mendapat delegasi dari Tuhan. Poin ketiga rebellion atau pemberontakan itu sikap hidup, bukan sekedar behavior, bukan tindakan, tapi sikap dalam hidup kita. Hmm. Jadi bisa aja kita tidak angkat senjata, tidak teriak-teriak di jalan, tapi di dalam hati kita kita berontak ada itu, ya. Karena itu sikap hidup. Banyak juga orang-orang yang memberontak terus jadi pengkhianat, ya. Karena berontak dalam hati. Ya. Dan di, di dalam 1 Samuel 15, waktu Saul, Samuel menegur Saul, dia bilang, pemberontakan, jiwa yang berontak itu, yang lawan Tuhan itu, itu sama dengan penyembahan berhala. Level kejahatannya sama dengan nyembah berhala. Dan yang keempat, dikatakan di pasal 29 Amsal ayat 1, kalau kita ini terus berontak, maka Tiba-tiba akan hancur dan tidak bisa dibangunkan lagi. Nah, topik berikutnya ini untuk tahu yang namanya pemberontakan itu apa, bukan pemberontakan itu apa. Kadang-kadang kita salah ngerti. Yang pertama, kita bedakan antara pemberontakan dengan keberanian yang luar biasa. Kalau saudara menentang otoritas di atas saudara, tapi otoritas yang bukan didelegasikan oleh Tuhan. Ya seperti tokoh-tokoh eh, di Jerman yang nentang Nazi, walaupun tidak populer, di penjara, diseksa, ya itu bukan berontak, itu adalah keberanian yang luar biasa, radical courage. Ya. Kalau saudara menentang keputusan, keputusan siapapun, pemerintahkah, ya keputusan siapapun di atas saudara, dan keputusan itu berlawanan. Menentang firman Tuhan, maka itu bukan pemberontakan. Ya, itu adalah radical courage, keberanian yang luar biasa. Kalau saudara mendatangi pemimpin gereja, atau pemimpin pelayanan, atau pemimpin Kristen manapun, juga saudara menegur karena dia tidak menghidupi apa yang dia ajarkan, dia tidak menghidupi firman Tuhan. Secara konsisten, hidupnya mempermalukan perkataannya, maka itu bukan pemberontakan. Itu adalah radical courage, keberanian yang luar biasa. Kalau saudara, oleh dorongan Roh Kudus, berani men apa namanya, menentang status quo, pelayanan yang tidak bergerak, gereja yang tidak ada misinya, pemerintah yang makin mundur terus, status quo itu bukan pemberontakan. Tetapi suara nubuatan yang berani, karena Tuhan tidak pernah tinggal dalam status quo. Nomor lima, kalau saudara mengalami ketidaksepakatan, beda pendapat dalam sebuah workshop untuk menentukan strategi organisasi, strategi gereja itu bukan pemberontakan. Ya. Selama dalam proses, kita beda pendapat segala macam, itu adalah engagement. Tanggung jawab keterlibatan saudara. Kalau sudah disepakati, saudara terus nentang terus. Nah itu ceritanya lain. Ya. Nomor enam, kalau saudara dengar firman Tuhan, ya seperti jemaat di Berea, dengar firman Tuhan, kemudian belajar sendiri di rumah. Terus kemudian merasa kok penafsirannya yang dikhotbahkan beda dengan pemahaman saudara. Saudara bertanya kepada pengkhotbah tersebut, itu bukan pemberontakan. Ya. Itu adalah proses belajar yang sangat berani, jadi uh, supaya yang tidak yang, ada orang yang tidak pernah keliru. Ya. Kalau sudah merasa ada yang keliru, penafsirannya datang ke orangnya, katakan, "Saya pemahamannya kok begini, itu bukan pemberontakan." Baru-baru ini ada profesor di Harvard Business School bikin penelitian, sudah jadi buku, namanya Re "Rebel uh, Talent", ya. artinya "Rebel Talent" itu talenta yang harusnya bukan pemberontakan terjemahannya ya. Jadi yang dimaksud sama dia dalam buku ini bukan pemimpin yang punya talenta berontak bukan. Tetapi yang dia ungkapkan adalah walaupun judulnya kayak kadang saya mengerti ya. Ini hal yang baru dan bagus. Dan perlu dibaca kalau saya senang baca buku leadership ya. Ini adalah uh, mindset atau pola pikir uh, kepemimpinan yang baru dari Harvard yang pertama dia katakan kalau kita punya rebel uh, talent yang nggak tahu terjemahannya harusnya bukan rebel menurut saya tetapi uh, yang yang penting kita lihat isinya kita yang pertama harus tahu kontribusi kita yang unik itu apa ya jadi Tuhan sudah punya desain hidup kita saudara yang pernah ikut YOD driver saudara itu penting harus digarisbawahi tiap kali gabung pelayanan baru ya gabung Bible Study ini, gabung gereja, kerja di perusahaan, digaris kontribusi saudara. Saudara gabung ke komunitas apapun, bukan sekedar mau terima. Saudara punya unique contribution, kontribusi yang hanya saudara bisa bikin. Itu harus digaris bawahi. Kebanyakan orang pengen jadi seperti Om Bioan, pengen sama seperti orang banyak. Pemimpin yang dibutuhkan di masa depan, yang punya kata uh, yang katanya Francesca punya rebel uh, talent ini adalah orang-orang yang tahu dia kontribusinya apa tiap kali dia bergabung ke organisasi ke masyarakat kontribusi saya ini ya. buat saya saya selalu bilang kalau dibilang di panitia di movement di network saya bilang saya bisa menolong orang-orang untuk fokus ke goalnya itu kontribusi saya ya. berpikir strategis untuk fokus jadi kalau pakai saya untuk yang lain-lain, saya tidak akan terlalu berguna. Ya. Jadi saya yang yang sudah ikut WOD tahu itu driver saudara perlu digarisbawahi selalu. Nomor dua, orang yang punya jiwa ini, ya pemimpin untuk masa depan ini, selalu punya sikap ingin tahu. Tapi kalau dia ngajukan pertanyaan, bukan sekedar pertanyaan biasa. Dia ngajukan pertanyaan supaya yang ditanya ini tahu Passionnya ada di mana, dia itu dalamnya seperti apa. Ya. Jadi, kadang-kadang orang tanya sekedar tanya, tapi pemimpin-pemimpin masa depan bertanya untuk menolong orang. Bisa lihat, dalam dirinya itu ada kualitas seperti apa, ada passion seperti apa, apa yang penting buat hidup kita, keluar dari pertanyaan kita. Ya. Bukan sekedar asal tanya karena tidak tahu, tapi menolong orang lain untuk lihat. Who and I inside, ya. Yang ketiga, usahakan say yes, jangan no, ya. Karena berkata ya memperluas kesempatan. Kalau ada tawaran untuk melayani, Oh saya tidak pernah bilang tidak. Karena siapa kalau bilang tidak nutup kesempatan. Kalau sudah bilang ya dulu, mungkin Tuhan punya maksud lain. Sudah harus belajar, ketemu orang dan segala macam. Jadi kalau ada tawaran sesuatu yang berat, pelayananlah, kerjaanlah, upaya bisnislah, eh, kerjasama, kemitraan, apapun juga, usahakan berkata ya dulu, ya, karena ya itu membuka peluang. Apa yang bisa dipelajari, Tuhan mau bikin apa? Kalau begitu sudah berasa, ah, saya ndak bisa, asa ah, ndak suka, langsung bilang no, itu nutup kesempatan saat itu juga. Yang keempat, jangan sampai apa yang kita pelajari selama ini membuat kita tidak bisa lihat ke depan. Nah, otak kita ini kayak komputer. Semua hal baru yang masuk diterjemahkan dari apa yang masuk sebelumnya. Jadi kalau apa yang kita pelajari selama ini membuat kita tidak bisa menerima hal-hal baru ke depan, kita harus unlearn. Kita harus sadar. Jangan sampai kacamata kita dibatasi dengan masa lalu. Ya, karena di masa depan ada banyak hal yang belum terjadi yang bisa terjadi lewat hidup kita. Nomor lima, fokus bukan apa bukan kepada apa yang tidak bisa, tapi pada yang bisa. Ya mungkin ada sepuluh pintu yang terbuka hanya dua, jangan komplain kenapa yang delapan tidak terbuka. Tapi justru bersyukur karena dengan dua itu engkau bisa makin fokus Saudara yang sudah pernah ikut YOD tahu, semakin sudah fokus, dampakmu semakin besar. Ya, Jadi lihat lihat bukan apa yang tidak bisa sudah kerjakan, lihat apa yang saudara bisa kerjakan. Bersyukur kalau ada kesempatan yang terbatas. Karena itu menolong saudara untuk fokus. Yang terakhir, nomor enam, ya, eh, memimpin itu bersama dengan orang yang dipimpin. Jangan cuma di balik meja besar. Ya, kotor bersama orang yang dipimpin. Ini ada perkataan bagus. Orang biasanya tidak meninggalkan, kalau ada orang meninggalkan perusahaan, keluar dari perusahaan, dari pelayanan, dari gereja, orang biasanya tidak meninggalkan perusahaan atau pelayanan organisasi gereja, mereka meninggalkan bos atau manajer mereka. Ngerti maksudnya ya? Jadi biasanya orang meninggalkan bukan sakit hati pada organisasi, ya, bukan ada masalah dengan organisasi atau gereja, tapi dengan pemimpin mereka pemimpin yang dekat dengan orang yang dipimpin, itu membuat mereka tenurnya panjang, tinggal terus dalam pelayanan ini. Ini topik utama kita. Mengenali roh pemberontakan. Yang pertama, biasanya roh pemberontakan itu dimulai dari penyesatan, atau penipuan, atau penyesatan hal yang tidak benar. Contohnya kejadian 3 ayat 5 sebelum Adam Hawa berontak terhadap Tuhan, dia disesatkan, ditipu oleh ular. Orang bisa disesatkan kenapa? Karena tahu hanya separuh kebenaran. Keinginannya untuk tahu firman Tuhan lebih dalam lagi, karena kalau kita cuma tahu separuh, gampang disesatkan. Dan penyesatan itu adalah awal daripada pemberontakan. Nomor dua, pemberontakan itu biasanya dipicu ya oleh keinginan untuk menonjolkan diri self assertion ya contohnya di bilangan pasal 16 pemberontakannya Korah Korah kelihatannya argumentasinya benar kita semua ini kan umat Tuhan harusnya sama rata kenapa kok Musa kamu merasa dirimu lebih tinggi dari kita ya. Tuhan kan bisa bicara lewat saya juga jadi nomor dua self assertion ingin nonjolkan ke diri. Kenapa Tuhan bicara lewat si A, si B, si C? Memangnya dia lebih suci dari gua, ya? Emangnya siapa dia ngomongin gua? Memangnya siapa dia negur gua? Emangnya siapa dia nyuruh saya gini gitu? Itu ingin nonjolkan diri kita tidak terima, gitu ya? Itu pemberontakan. Nomor tiga, pemberontakan itu akarnya biasanya karena tidak percaya pemberontakan bangsa Israel pertama terjadi di Meriba, ya di padang gurun di Keluaran 17. Waktu itu mereka tidak percaya apa betul Tuhan ada bersama kita apa tidak. Pertanyaannya seperti itu. Apa Tuhan ada di sini apa tidak? Mereka kok dibiarkan apa kehausan, tidak ada air. Dalam hidup kita berapa sering kita ngalami seperti itu. ya Kita menderita, kita sakit, tidak sembuh-sembuh. Tuhan ada tidak sih? Tuhan mampu tidak sih? ya e, seringkali kita mengalami seperti itu itu akar pemberontakan tidak percaya yang keempat e, pemberontakan itu biasanya ngambil e, jalan e, kekacauan konflik kata meriba ya, kata meriba di dalam Exodus 17 tadi artinya quarrel pertengkaran ya juga saudara lihat di pasal 28 ayat 2 pemberontakan terus jadi pisah-pisah pecah ya gereja pecah organisasi pecah di pasal 95 ayat 8 juga e, halnya sama dikatakan dengan pemberontakan maka terjadi kekacauan nomor yang kelima ya biasanya e, pemberontakan itu awal-awal diwujudkan dengan tegar tengkuk ya di dalam pasal 29 ayat 1 Tuhan ngomong ah kita tidak dengar kita pikir ah itu biasa ya anak-anak diajari kalau diomongi tidak langsung siap tunggu dihitung satu dua itu sudah pemberontakan ya itu tegar tengkuk stubborn kopeh ya eh, tegar tengkuk jadi pemberontakan awalnya gitu tidak langsung siap gitu dengar ya dengan Tuhan juga sama karena sejak Kecil kita dibiasakan berontak oleh orang tua kita, jadi Tuhan ngomong pertama kita tidak dengerin, ngomong kedua tidak dengerin, ngomong ketiga tidak dengerin, dibentak dengan kanker baru kita dengerin, ya. Jadi eh, tegar tengkuk ya. Firman Tuhan kalau engkau dengar suaranya hari ini jangan berkeras hati, kata Ia ya, pada Tuhan. Yang keenam yang terakhir, ya. Biasanya orang yang berontak itu dia mengumpulkan orang-orang yang kelihatannya berpengaruh, ditulis bahwa ya ini orang-orang juga setuju dengan saya. Jadi orang yang berontak biasanya tidak berontak sendiri, dia mengumpulkan orang-orang, mengutip orang-orang yang berpengaruh, ya mencari pembenaran dengan mendaftar orang-orang yang berpengaruh, kemudian dikatakan kepada Musa, ini Musa, aku bawa bersama aku 250 orang yang berpengaruh. Semua berpendapat sama, tidak seharusnya kamu memerintah kami. Ya. Jadi biasanya itu ungkapan dari kalau orang cai membendaran ke orang lain dikumpulin, ya itu biasanya pemberontakan. Renungkan kembali peristiwa di mana saudara memberontak atau berniat untuk memberontak terhadap otoritas yang ditempatkan Tuhan di atas saudara. Bisa itu orang tua, mentor, pendeta, guru atasan tempat kerja, pimpinan pelayanan, baik itu sudah terjadi atau berniat untuk terjadi, ya, renungkan kembali kapan itu terjadi, ya, kemudian tanyakan apakah alasan yang memicu niat atau pemberontakan itu, alasannya apa? Nah, jangan jawab, oh pemimpin saya jahat, oh saya tidak adil, itu gampang, nyalakan orang lain gampang. Tapi yang saya harapkan adalah Introspeksi ke dalam dari enam hal tadi, apakah ada pada saat saudara memberontak, baik masa kecil, masa sekarang, atau sekarang hari ini, sedang berpikir untuk berontak? Ya. Apa yang terjadi di benak di dalam sini? Apa yang trigger, apa yang memicu, apa yang menyulut, akarnya, apa prosesnya, bagaimana? Kalau saya bicara soal rebellion, eh, itu bukan sekedar bicara masa lalu ya karena tidak ada gunanya kita menyangkali. Kita tahu bahwa di setiap kita ada benih itu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan melumpuhkannya itu yang penting setiap kali ya. Ini bukan apa sesuatu yang sekali kerja selesai tapi butuh disiplin yang terus-menerus. Jadi beberapa slide ke depan Ya judulnya bagaimana eh, memadamkan roh pemberontakan. Artinya memadamkan ya kadang-kadang muncul kobar lagi kita padamkan lagi. Bagaimana mengontrolnya. Lain waktu saya harap saudara bisa mendengarkan mempelajari lagi eh, pelajaran hari ini karena banyak orang menyalahgunakan kata pemberontakan. Ya banyak pemimpin yang merasa bahwa kalau tidak setuju sama saya berontak. Ya dan segala macam. Tapi juga kita perlu bertanya di refleksi kita masing-masing, pernah enggak kita ngalami diperontak orang lain? Sikap kita waktu itu gimana rasanya? Harusnya bagaimana? Ya. Jadi mungkin kita juga pernah ngalami diperontak oleh orang lain juga. Kadang-kadang kita cuma melihat kita yang tertindas, tapi kita kadang-kadang nggak -kadang lihat kita nindas orang lain. Nah, eh, mungkin kita lihat slide yang pertama bagaimana memadamkan ini. Yang pertama, kenali bahwa benih pemberontakan itu ada di setiap umat manusia sejak kejatuhan Adam. Ya. Cuman kita harusnya makin hari ikut Tuhan Yesus, makin eh, kecil, makin lemah benih itu. Ya, Misalnya benih itu ada ada eh, virus yang tidak bisa keluar dari tubuh kita, buat lemah sehingga tidak berdaya menumbangkan kita. Yang kedua, kita harus sadar dalam hidup kita itu ada constant battle. Kita harus akui bahwa ada peperangan dalam hidup kita ini. Yang seringkali memberontak itu, tidak terima itu apa sih? Satu, ego kita. ya Ego kita kalau dilandaskan harga dirinya kepada apa namanya, jabatan, kekayaan, pandangan, persepsi orang, kita berontak ego kita kalau Uh, tidak di tempat yang utama. Yang kedua yang berontak apa? Daging kita. Nah, daging itu maunya nyaman, maunya enak. Ya, jadi dua hal tadi, ego kita dan daging kita itu kalau tidak terkontrol maka tiap kali, tiap hari kita ada peperangan untuk memberontak dari daging dan dari ego. Ya, kita harus waspada dan sadar itu. Berikutnya, kita harus ngitung ya, tanpa penundukan diri pada otoritas yang didelegasikan oleh Tuhan, maka tidak akan pernah ada pertumbuhan rohani maupun kemenangan. Jadi, ada orang-orang juga yang saya lihat yang tidak mau belajar menundukkan diri, artinya dia membiarkan sejak dulu, walaupun sudah puluhan tahun ke gereja, tapi tetap mengizinkan dagingnya dan egonya merontak. Berontak itu kadang ngerasa tidak enak. Tentunya, kalau semua enak, ngapain memberontak? Ya, jadi, ada orang-orang yang pindah satu gereja ke gereja lain karena bukan masalah bukan masalah pendetanya siapa atau pemimpinnya siapa, karena memang dia tidak bisa menundukkan, seperti kata uh, Paulus, yang menundukkan da, uh, egonya dan dagingnya di bawah firman. Kalau kita tidak punya otoritas di atas kita, kita tidak pernah bisa bertumbuh besi menajamkan besi tidak bisa eh, sepon menajamkan besi tidak bisa ya kapas menajamkan besi tidak bisa jadi mesti ada otoritas yang kepadanya kita menundukkan diri baru kita bisa bertumbuh kalau ada orang di gereja di pelayanan di perusahaan yang tidak bisa menundukkan diri kasihan dia tidak bisa bertumbuh ya saya kalau ada seperti itu saya akan eh, tanya kepada siapa kamu bisa menundukkan diri, bisa respect, supaya bisa bertumbuh. Karena kalau orang tidak bertumbuh, lama-lama akan mati rohaninya. Jadi kemenangan hanya diperoleh kalau kita belajar menundukkan diri. Poin keempat, untuk bisa menundukkan diri, itu bukan sekedar kemenangan sekali, tetapi butuh disiplin dari daging kita dan dari ego kita setiap saat. 1 Korintus 9 ayat 27 ya menundukkan diri itu menundukkan ego kita ya supaya bisa berlutut kadang-kadang orangnya berlutut tapi egonya berdiri ya. Jadi kita betul-betul ego dan dagingnya bisa berlutut. Memang pemberontakan tidak selalu harus pakai perpecahan gereja rame. Kadang-kadang orang-orang yang pragmatik tidak berani konfrontasi tapi berontak di dalam dirinya. Ya, kemudian ngomong dengan orang dan segala macam yaitu pemberontakan juga di dalam diri kita. Nah, untuk bisa submit kita butuh disiplin kata Paulus. Melatih tubuhku dengan keras. Dagingnya dilatih, egonya dilatih, ya. Makin hari kita makin terlatih begitu virusnya berontak mau keluar kita kenali sejak dini. Jangan sampai kuat sejak dini tampil dan dilawan dengan penundukan diri. Kita mendapatkan inspirasi dari Tuhan Yesus. Bagaimana mengalahkan roh pemberontakan. Dan itu dikalahkan Tuhan di ujung daripada pelayanannya. Sesuatu yang apa namanya, yang memang mungkin benihnya ada di setiap kita yang bisa menghancurkan kita. Amsal berkata kalau kita tidak sadar, kita tegar tengkuk, ya, kita tidak terus, maka bisa hancur, tidak bisa berdiri dan tidak bangun lagi. Maka Yesus menunjukkan doanya di Taman Gethsemane di puncak daripada pelayanannya. Dia declare submission kepada Tuhan. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Besoknya dia pikul salib. Ya, jadi penundukan diri di Taman Gethsemane itu adalah kemenangan puncak atas roh pemberontakan yang dibawa oleh Adam masuk ke dunia ini. Dan itu ada di setiap kita. Hanya bisa dikalahkan, dilumpuhkan, dimatikan pada saat kita berkata kehendakmu Tuhan bukan kehendakku. Bisa saja Yesus bilang, ini kan tidak fair. Yang dosa orang banyak saya yang disalib. Ya, ini kan tidak fair, saya tidak pernah salah ditampar, dikasih mahkota duri, dicambuin. Lah, kalau fair memang tidak ada pemberontakan. Ya, kalau semuanya enak, tidak ada yang berontak. Justru kita melatih menundukkan diri kita karena memang dunia tidak fair. Ya, kasih itu tidak fair karena Yesus kasih dia rela menanggung dosa kita supaya kita selamat. Jadi pada ujung-ujungnya kita butuh disiplin untuk mengenali saat kapan pemberontakan muncul di daging, di ego kita, tapi untuk melumpuhkannya, yang kita butuhkan adalah memahami, mengikuti kehendak Bapa. Tidak fair, memang tidak fair. Ya, kalau kita mau nuntut fair, Yesus mati buat kita itu tidak fair. Ya, jadi pemberontakan selalu karena kita merasa tidak diperlakukan adil. Ya, tapi kalau kita lihat Yesus, kalau Yesus berontak waktu itu kita semua tidak selamat. Jadi kalau kita mau menyelamatkan yang lain, bukan cuma sekedar bersaksi, bukan sekedar ngomong soal Injil, tetapi kita berkata, biar kehendakmu Tuhan jadi, bukan kehendakku. Sakit nggak ngomong gitu? Sakit. Karena setelah dia ngomong gitu, dia ditangkap kayak penjahat, walaupun enggak pernah berbuat jahat. Ya, dia dikhianati oleh murid yang untuknya dia mati. Selama tiga tahun diajari Yudas malam itu dia dikhianati. Sakit nggak? Paling sakit pemimpin itu dikhianati. Setelah itu, dia ditampar. Setelah itu, dia dicambuk. Setelah itu, dia disalibkan, jadi membasmi rebellion di dalam hidup kita. Itu sakit, tapi itu kemenangan sejati.